Assalamualaikum ya Rasulullah. Ku ingin menceritakan keluh kesahku padamu. Ya Rasulullah, andai engkau hari ini ada di sini, kau pasti akan sedih melihatnya. Banyak di antara umatmu yang kini sudah jauh berpaling dari ajaranmu. Ya Rasulullah, maafkan aku yang belum bisa membalas cintamu yang begitu besar, karena akhirnya aku menyadari di penghujung akhir zaman, berpegang teguh dengan agama sama seperti menggenggam bara api. Sulit ya Rasulullah, sungguh sulit. Namun perjuanganmu lebih berat dari ini. Ya Rasulullah, hari ini banyak orang yang tak mengenalmu, tapi justru mereka menghinamu. Sungguh ya Rasulullah, aku tak rela engkau diperlakukan seperti itu. Ya Rasulullah, aku ingat bahwa dulu engkau berkali-kali meminta keringanan dalam hal ibadah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj. Sungguh, lima waktu yang telah ditetapkan itu kini begitu ringan untuk ditinggalkan. Di zaman yang telah maju, memang memberikan kemudahan bagi kami. Tetapi banyak pemuda-pemuda Islam hari ini justru terlena. Mereka lebih tahu tentang artis-artis dibandingkan sosokmu. Idola mereka bukan lagi engkau. Maafkan aku yang belum bisa membalas cintamu dengan berbuat untuk agama ini. Aku yakin masih banyak orang yang rindu bertemu denganmu dan cinta akan sunah-sunahmu. Dan akulah salah satunya. Aku sangat berharap kelak bisa bertemu dan membersamaimu. Teriring solawat bagimu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari aku, umatmu yang rindu kepadamu.